Kepala Pertahanan Rusia peringatkan provokasi bom kotor. Kepala Pertahanan Rusia pada Minggu menuduh bahwa Ukraina sedang mempersiapkan provokasi yang melibatkan perangkat radioaktif, klaim yang ditolak mentah-mentah oleh pejabat AS, Inggris dan Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan ketika Moskow berjuang untuk membendung kemajuan Ukraina di selatan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu membuat tuduhan dalam panggilan telepon dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Shoigu menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan provokasi Ukraina yang melibatkan bom kotor, perangkat yang menggunakan bahan peledak untuk menyebarkan limbah radioaktif. Itu tidak memiliki efek menghancurkan dari ledakan nuklir, tetapi dapat mengekspos area yang luas untuk kontaminasi radioaktif. Pihak berwenang Rusia berulang kali membuat tuduhan bahwa Ukraina dapat meledakkan bom kotor dalam serangan bendera palsu dan menyalahkan Moskow. Pihak berwenang Ukraina, pada gilirannya, menuduh Kremlin menyusun rencana semacam itu.